Gus, menurut Anda tradisi mengkafirkan sesama Islam itu gimana? Kalau dia orang alim, padha wong alime iku ya biasa, tidak apa-apa, baik. Sama-sama mengkafirkan bagus. Karena sama-sama kafirnya tidak seru. Antara orang alim itu istilah kafir itu tidak apa? Seru. Tapi kalau kafir yang di mata orang awam itu seru, maknanya orang Islam. Darani kafir maknanya apa? Orang Islam. Ini saya beri contoh betapa salahnya orang yang mengkafirkan sesama muslim. Nabi Sulaiman itu mungkin kafir, betul? Tidak mungkin kan, karena dia nabi. Ketika dapat nikmat, Nabi Sulaiman bilang apa? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Iki nikmate pangeran. Wong kok iso mimpin jin, mimpin manusa. Ya tepak-tepakan. Aku aashkuru iso wae aku syukur am akfur utawa ora syukur. Jadi ora kok kafir sing seru metu kok Islam mboten syukur ambek. Terus Nabi Musa nate dawuh la in syakartum lazidannakum. Musuhe napa? Wala in kafartum. Kafir temen iki kafir seru ta kafir biasa?